Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman lishani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia sehingga kita bisa menyambung penghambaan kita kepada Allah, sehingga bisa sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tafsir dari surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la adalah surat yang istimewa yang dikenal oleh banyak kaum muslimin, sering dibacakan oleh para imam ya, dalam sholat-sholat secara umum, apalagi yang senantiasa atau sering melakukan sholat witir, maka disunahkan baginya untuk membaca surat Subhanahu wa Taala Al-A'la di rakaat yang pertama, kemudian rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat ketiga adalah Qul Huwallahu Ahad. Demikian juga sering dibacakan dalam sholat Id, demikian juga sering dibacakan dalam sholat Jumat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surah, Sabbihi isma rabbikal a'la." Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan surat ini, Sabbihi isma rabbikal a'la. Di sini riwayat Imam Ahmad, tapi sanadnya bermasalah ya. Cuma disebutkan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan surat Sabbihi isma rabbikal a'la. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Numan bin Bashir, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil aidain wa fil jum'ati sabbih bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering atau kebiasaan beliau adalah dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha dan juga dalam salat Jumat, beliau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Qal, kemudian Nu'man bin Bashir berkata, "Wa idza ijtama'a al-'Id wal Jum'ah fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatayn." Kalau ternyata salat Id atau hari raya jatuh pada hari Jumat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paginya salat Id baca Sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah, siangnya salat Jumat juga baca surat yang sama, Sabbihi isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Dan ini menunjukkan keistimewaan surat Sabbihi isma rabbikal a'la, karena Nabi memilih membaca surat tersebut tatkala berkumpulnya kaum muslimin. Bukankah kaum muslimin berkumpul dalam salat Id dan juga berkumpul dalam salat Jumat? Tentunya Nabi memilih surat yang pas untuk mereka dengarkan. Ternyata Rasulullah SAW memilih surat Sabbihi isma rabbikal a'la dan surat Hal ataka hadithul ghashiyah. Disebutkan juga dalam hadis tentang surat Sabbihi isma rabbikal a'la, termasuk surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca tatkala salat Isya. Tatkala salat Isya, sebagaimana hadis yang masyhur, tatkala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat mengimami kaum Ansar, atau dia mengimami para sahabat yang lain, mengimami kaumnya dalam salat Isya. Kemudian beliau membaca surat yang panjang, itu surat Al-Baqarah, panjang sekali ya. Sampai-sampai ada salah seorang dari kami, yaitu jamaah, pergi meninggalkan jamaah. Kemudian dia sholat sendiri. Kemudian dia sholat sendiri, tidak gabung sama jamaah. Kemudian Mu'ad pun ya berbicara tentang orang ini, kata Mu'ad, "Munafik, orang ini munafik. Kenapa dia meninggalkan jamaah, kemudian sholat sendiri, tidak bergabung bersama jamaah?" "Falamma balagha dhalika ar-rajul, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'ad." Akhirnya orang tadi, dia dengar Mu'ad bilang dia munafik, maka orang ini pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia mengabarkan perkataan Mu'ad tentang dirinya. Maka Rasulullah sallallahu pun memanggil Mu'ad, lalu Rasulullah sallallahu menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu, "Ya aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad, apakah kau ingin menjadi penimbul fitnah wahai Mu'ad? Jangan buat fitnah wahai Mu'ad. Idza amamta an-nasa faqra bis-syamsi wa dhuhaha." Kalau kau menjadi imam salat Isya,
faqra, maka bacalah surat wasyamsi wadhuhaha. Wasabbihisma rabbikal a'la, dan bacalah juga surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian bacalah ya wallaili idza yaghsha. Jadi ini di antara surat-surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca tatkala salat Isya, di antaranya surat Sabbihisma rabbikal a'la atau yang panjangnya sekitar itu ya. Maka ini dalil bahwasanya kalau orang menjadi imam, dia harus memperhatikan jangan merepotkan makmum ya. Sebagian imam mentang-mentang hafalannya banyak, dia murojaah tatkala jadi imam. Jangan, itu murojaah di rumah. Kalau jadi imam ya, jangan baca panjang-panjang, kasihan makmum di belakang ya. Kasihan makmum di belakang. Di sana ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan. Saya pernah pergi suatu kompleks, di situ ikhwan-ikhwan mengeluh. Kata mereka, "Ustaz, kalau si fulan jadi imam, saya tahu ada orang kalau dia datang ke masjid, tahu si fulan jadi imam, dia pulang lagi." Persis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Dia pulang lagi karena dia tahu ini bakalan lama. Bakalan lama, dia bakalan letih, mending dia pulang di rumah salat sendiri. Seorang ya, jangan menjadi fitnah bagi makmum. Oleh karena juga saya ingatkan juga bahwasanya kalau sudah selesai salat ya, kita juga jangan terlalu lama berzikir. Sebagian orang tidak enak mau berdiri sementara imamnya masih apa? Berzikir ya. Sedangkan salat saja jangan terlalu lama. Mengingat kondisi makmumin, bagaimana lagi hanya sekedar ritual setelah sholat ya. Tapi orang harus tunggu sampai zikir selesai, harus sampai sholawat selesai. Ini terlalu lama. Ya, orang banyak keperluan. Sholat saja kita tidak boleh menahan makmum. Ya, apalagi hanya sekedar zikir. Ya, maka seorang imam jangan mengikat makmumnya dengan hal tersebut. Ya, yang mau pergi pergi. Yang penting dia sudah assalamualaikum. Dia punya keperluan, silakan pergi. Baik, para ulama khilaf tentang surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la ini, apakah dia surat Madaniyah atau surat Makkiyah? Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Jumhur al-mufassirin, kalau saya katakan jumhur artinya mayoritas. Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Adapun sebagian ulama dari kalangan ahli tafsir menyatakan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah. Kenapa mereka mengatakan surat Al-A'la adalah surat Madaniyah? Karena dalam surat Al-A'la ada firman Allah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla." Yang artinya sungguh beruntung orang yang telah mensucikan diri. Man tazakka, mereka artikan sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Man tazakka, sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Maksudnya salat Id kata mereka. Dan dua syariat ini, salat Id dan membayar zakat, tidaklah disyariatkan kepada kaum muslimin kecuali setelah mereka sampai di Madinah. Kecuali setelah Nabi di Madinah. Sehingga mereka berdalil bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Madaniyah karena syariat zakat dan salat Id tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Adapun yang berpendapat, dan ini adalah mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Makkiyah, dalil mereka sangat jelas dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awwala man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair." Yang pertama datang kepada kami untuk berdakwah di kota Madinah, kata Al-Bara bin Azib, adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Dan subhanallah, Mus'ab bin Umair ini orang yang sangat hebat dalam berdakwah, sangat lembut, orang yang cerdas, yang telah mengalami masa pernah jadi pemuda yang sangat kaya raya dan juga pernah menjadi pemuda yang sangat miskin, sehingga dia istilahnya supel, pandai menempatkan diri, dia tahu bagaimana bergaul dengan orang kaya, dia tahu bagaimana bergaul dengan orang miskin, dia pernah menjalani dua-duanya. Dan dia cerdas, maka dia dipilih oleh Nabi untuk berdakwah. Dia dipilih oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah dan dakwahnya berhasil. Banyak orang masuk Islam berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ya. Nabi datang, para sahabat sudah banyak masuk Islam waktu berhijrah. Ya. Oleh karenanya tatkala perang Badar dan perang Uhud, Mus'ab bin Umair yang memegang bendera kaum Muhajirin. Ya. Dimuliakan oleh Nabi SAW mengingat jasanya yang luar biasa. Kata Al-Bara bin Azib,
dia berkata, yang pertama kali datang kepada kami diutus oleh Nabi adalah Musa bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Ibnu Ummi Maktum sahabat juga. Faja'ala yukri'anina Al-Qur'an, dan keduanya mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Tsumma ja'a Ammar, kemudian datanglah Ammar bin Yasir, wa Bilal, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad, kemudian tsumma ja'a Umar bin Khattab fi 20, kemudian Umar bin Khattab datang bersama 20 orang. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya datang Rasulullah SAW berhijrah. Falamma ra'aitu ahlal Madinati, fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in, farahahum bihi hatta ra'aitu al-wala'id wasibyan yaqulun hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a. Ya. Sehingga aku tidak melihat penduduk kota Madinah sangat gembira seperti gembira mereka tatkala datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak-anak kecil keluar, kemudian mereka berkata, ya, mereka berkata, sungguh, ya, telah datang, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, ya. Kemudian fama ja'a hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin mithliha. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah kecuali aku sudah membaca surat sabbih isma rabbikal a'la. Faham sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ternyata Musa bin Umair sudah mengajarkan surat sabbih isma rabbikal a'la kepada Al-Bara' bin Azib atau kepada penduduk Madinah sebelum Nabi berhijrah. Berarti surat sabbih isma rabbikal a'la turunnya di Mekah atau turunnya di fase Makkiyah. Jadi yang benar wallahu alam bisawab, surat sabbih isma rabbikal a'la adalah surat Makkiyah dan bukan surat Madaniyah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menggabungkan, kata mereka surat sabbih isma rabbikal a'la adalah surat Makkiyah, tetapi ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla adalah surat ayat Madaniyah, dan itu bisa terjadi dalam satu surat, sebagiannya Makkiyah, sebagiannya Madaniyah, tidak turun sekaligus lengkap, turun sebagian nanti turun ayat belakangan kemudian digabungkan ke surat tersebut. Wallahu alam bisawab, sekali lagi ini tidak terlalu berpengaruh dalam makna kandungan ayat, hanya sekedar sebagai apa namanya tambahan wawasan, ya. Pendapat bahwasanya surat sabbih isma rabbikal a'la adalah surat Makkiyah ini pendapat yang lebih kuat. Baik, kita mencoba untuk mengambil faedah dari surat ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-a'la artinya yang maha tinggi. Tasbih, ya, secara bahasa diambil dari kalimat ib'ad, yaitu jauhkanlah, ya, Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kita artikan biasanya sucikanlah, sucikanlah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada aib sama sekali. Allah maha sempurna dalam segala hal karena Dia maha pencipta. Dan ini sering Allah bawakan kalimat subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya, subhana, subhana, maha suci Allah, maha suci Allah. Allah biasanya datangkan perkataan subhana, maha suci Allah, tatkala ada perkataan yang menyimpang. Seperti setelah Allah menyebutkan Allah punya, orang-orang Nasara mengatakan Allah punya anak, kata Allah subhana, maha suci Allah. Bagaimana Allah punya? Punya anak. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi tidak pantas Allah disyirikan dan tidak pantas Allah disifati dengan sifat yang rendah, ya. Dan ini dalam Islam, kalau kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah maha sempurna dalam segala hal. Tapi kalau Anda baca misalnya dalam Alkitab, ya, kitab sucinya orang-orang ahlul kitab, ya, banyak sekali hal-hal di situ mensifati Allah dengan sifat kekurangan, sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian 6, yang bawah silakan buka. Dalam ayat 6 sampai 7 disebutkan Allah menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Jadi Allah menyesal setelah Allah memberikan malapetaka kepada manusia, kalau tidak salah kepada kaum Nabi Nuh, setelah itu Allah menyesal. Ini bagaimana Allah menyesali sesuatu yang sudah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan menunjukkan seorang tidak tahu akan akibat.
Kalau dia tahu akan akibat, ngapain dia menyesal? Ini menunjukkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah disifati dengan penyesalan. Kemudian juga dalam kitab Keluaran 32 ayat 14 disebutkan Allah menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Allah menyesal lagi. Kemudian juga dalam kitab Samuel 1:15 ayat 35 disebutkan juga bahwa Allah mencari-cari Nabi Adam yang bersembunyi. Ya. Lihat juga Alkitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Allah juga tidak tahu ternyata Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang. Lihat Alkitab Kejadian 3 ayat 11. Disebutkan juga Allah istirahat karena letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sehingga hari ketujuh Allah istirahat. Lihat kitab Kejadian 2 ayat 2. Ini disebut dalam Alkitab. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Nah, hari tujuh Allah ngapain? Kenapa tidak kerja? Berarti Allah istirahat. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub." Dalam surat Qaf. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Lughub itu adalah keletihan yang muncul setelah orang beraktivitas. Ya. Adapun nasab adalah keletihan yang muncul tatkala orang sedang bekerja. Ada orang tatkala bekerja dia tidak merasa letih. Begitu selesai bekerja, dia merasa letih. Allah tidak ditimpa dengan ini dan ini sama sekali tidak. Jangankan Allah, penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak ditimpa oleh nasab dan tidak ditimpa dengan lughub di surga. Di surga, kalau Anda masuk surga, Anda beraktivitas, mau main-main sana sini, main bola, main sama bidadari, mau kejar-kejaran, mau petak umpet, tidak akan apa? Letih. Setelah selesai main juga tidak akan ada, tidak ada keletihan. Keletihan tatkala beraktivitas tidak ada, keletihan setelah beraktivitas juga tidak ada. Kalau ini berlaku pada manusia, apalagi pada pencipta. Sering orang bertanya, Ustaz, kenapa disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari? Kenapa harus 6 hari? Allah menjelaskan, Allah bisa menciptakan dalam satu sekejap. Kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah. Namun kenapa Allah ciptakan dalam waktu 6 hari? Kata para ulama, Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah menunjukkan kepada malaikat bahwasanya Allah menciptakan dengan luar biasa sehingga malaikat melihat sedikit demi sedikit tahapan-tahapan. Seandainya tiba-tiba terjadi, bisa jadi ada pemikiran bahwasanya ini terjadi dengan sendirinya. Tetapi tatkala terjadi dengan tahapan, maka malaikat melihat keagungan Allah. Hari demi hari luar biasa apa yang dilihat oleh para malaikat. Sehingga Allah menciptakan dengan tahapan. Sebagaimana Allah menciptakan banyak perkara dengan tahapan. Seperti manusia lahir melalui tahapan. Ada proses pernikahan, kemudian hamil, ya, kemudian melahirkan baru muncullah manusia. Seandainya kalian semua diciptakan tanpa ada pernikahan, ya, maka kita enggak pernah tahu nikmatnya pernikahan. Tahu-tahu manusia semua sudah muncul tanpa ada pernikahan. Ada hikmah di balik itu. Intinya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari bukan berarti hari ketujuh Allah istirahat. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mensucikan hari Sabtu karena ikut liburan bersama liburnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang lebih parah juga disebutkan, Allah bergulat dengan Nabi Ya'qub. Berduel dengan Nabi Ya'qub. Dan akhirnya Nabi Ya'qub yang menang. Lihat kitab Kejadian 32 ayat 20-28. Dan kitab Hosea 12 ayat 2-4. Hal-hal seperti ini musal kita dapatkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dibangun di atas Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Tuhan. Sucikanlah dari segala kekurangan. Sucikanlah dari segala keburukan. Dan itu tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim. Taib. Demikian juga di antara bentuk pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, meskipun secara makna sama tetapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha melihat lagi Allah Maha mendengar. Allah melihat, Allah mendengar. Makhluk juga melihat dan makhluk juga mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Sebagaimana makhluk ada zatnya, Allah juga punya zat.
Tetapi zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau zatnya berbeda, maka sifat-sifatnya juga berbeda. Meskipun makna melihat, mendengar kita paham. Ya. Sama, tatkala Allah berbicara misalnya tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terbetik dalam benak kita wajah Allah seperti wajah kita, ya. Wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana wajah Allah yang mulia, kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Bahkan doa Nabi SAW, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan, anugerah, kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Ya. Kemudian wajah Allah ada cahaya di wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya tidak bisa disamakan dengan wajah manusia, ya. Makanya kalau ada orang terbetik wajah Allah seperti wajah manusia, maka ini tidak benar. Banyak orang, sebagian orang tatkala dia memandang, menganggap wajah Allah seperti wajah manusia, akhirnya dia mengatakan Allah tidak punya wajah. Kita bilang Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak sama seperti wajah kita. Wajah Allah tidak sama seperti wajah antum, ya. Kalau wajah Allah orang melihat, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Bahkan puncak kelezatan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah melihat wajah Allah, melupakan segala kenikmatan yang lainnya. Itu puncak kenikmatan, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau disamakan dengan wajahmu? Kalau mau lihat lama-lama bisa muntah. Jadi, jangan menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia. Sama. Jangan menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Sama-sama punya tangan tapi berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Ya, kemudian langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat luar biasa bagaimana agungnya tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terbetik sifat Allah seperti sifat manusia. Jika zatnya berbeda, maka konsekuensinya sifatnya juga berbeda. Paham atau tidak? Jadi di antara bentuk pensucian, kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, Allah maha tinggi, ya. Ada tiga sisi kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maha tinggi dari sisi zatnya, bahwasanya memang Allah maha tinggi di atas alam semesta, di luar alam semesta, ya. Yang kedua adalah Allah maha tinggi dari sifat kemuliaan. Sifat Allah semuanya adalah sifat yang tertinggi, sifat yang mulia, tidak ada kekurangannya sama sekali. Yang ketiga disebut dengan uluwul qahar, yaitu Allah maha tinggi menguasai seluruh makhluknya. Tidak ada makhluknya pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, sifat ketinggian Allah ada tiga kata para ulama. Pertama, uluwul zat, ya. Yaitu zat Allah sendiri maha tinggi di luar alam semesta, sehingga semua orang yang mengarah keluar dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha tinggi di atas segalanya. Yang kedua namanya uluwul sifat, sifat Allah maha tinggi, dia tertinggi, dia maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha segalanya. Yang ketiga, uluwul qahar, yaitu seluruh makhluk tidak ada yang keluar di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua al-ulu ini, ulu sifat dan uluwul qahar, sifat Allah yang maha tinggi dan Allah maha menguasai seluruh makhluknya, ini diakui oleh seluruh firqah. Tetapi tatkala kita berbicara tentang uluwul zat, bahwasanya Allah maha tinggi, zatnya maha tinggi, maka ini hanya ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Seluruh ahlul bidah dengan berbagai macam modelnya, semuanya menolak ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, apapun firqahnya. Menolak bahwasanya zat Allah adalah maha tinggi. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah dalam tubuh wali-wali Allah, ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, dengan berbagai macam ungkapan mereka. Intinya mereka menolak bahwasanya Allah maha tinggi secara zat. Yang benar Allah maha tinggi tiga-tiganya. Zatnya maha tinggi, sifatnya maha tinggi, kekuasaan juga maha tinggi. Dan inilah fitrah manusia. Jadi sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, semua orang tatkala berbicara, semuanya mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Semuanya demikian. Kalau ada masalah kata mereka, ya sudah, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak pernah terdengar sama sekali ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Enggak pernah orang awam, mbah-mbah, semuanya enggak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Apalagi mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Mungkin diketawain. Coba kalau ada yang ngomong gitu.
di tengah-tengah masalah, ya sudah, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kira-kira orang dengar paling ketawa. Semua akan mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Ungkapan mereka juga, kalau yang di atas sudah berkehendak mau apa lagi? Sering mereka bilang demikian. Kalau yang di atas sudah berkehendak mau apa lagi? Bahkan orang-orang dai-dai yang menyuruh yang mengingkari Allah di atas, mereka juga menunjuk ke atas. Sering mereka mengatakan, ya kita serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas, tatkala mereka nyebut Allah, tunjuk ke mana? Ke atas. Bahkan saya kemarin baru lihat klip di YouTube seorang dai yang gencar menolak Allah di atas. Waktu dia menjelaskan tentang surat atau ayat kursi, wa huwal aliyul azim, dialah maha tinggi yang maha agung, dia mengatakan dialah yang maha tinggi, tunjuk ke atas. Subhanallah. Tangannya beriman, jarinya beriman, mulutnya tidak beriman. Jadi ini fitrah ya. Yang terbaik adalah yang tertinggi. Bukankah yang terbaik lagi tertinggi? Iya. Dan siapa yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalilnya banyak, sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 1000 dalil, bal alfani, 2000 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ya. Dan Nabi berdoa begini, Nabi angkat tangan, Nabi tunjuk ke atas ya. Nabi bilang malaikat turun dari atas, Nabi bilang malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isra Mi'raj naik ke atas. Semuanya Nabi cerita begitu ya. Terlalu banyak dalil. Bahkan Nabi waktu di Haji Wada, Nabi berkata, "Allahumma syahad." Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah perkataan umatmu ya, atau umatku waktu Nabi berkata, "Apakah aku sudah menyampaikan risalah Allah?" Kata para sahabat, "Nasyhadu annaka qad ballaghta risalah." Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah Allah. Maka Nabi berkata, "Allahumma syahad." Allahumma syahad. Ya. Nabi melihat ke atas. Ya, kalau ingin sesuatu, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Nabi ingin kiblat dirubah. Nabi lihat ke atas. Kata Allah, kami telah tahu wajahmu bolak-balik memandang ke mana? Ke atas. Terlalu banyak dalil. Kalau ternyata semua perbuatan Nabi yang menunjukkan Allah di atas ternyata cuma bohong-bohongan, ternyata Allah tidak di atas, berarti selama ini Nabi membohongi umatnya. Seharusnya Nabi mengucapkan, "Wahai para sahabatku, semua yang saya lakukan ini itu cuma bohong. Sebenarnya Allah tidak di atas dan tidak di bawah." Tapi tidak ada satu dalil pun Nabi pernah mengisyaratkan akan hal tersebut. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak boleh dikasih isyarat. Barang siapa mengatakan Allah di sana-sana, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi sendiri begini nunjuk. Jadi akhirnya mereka terpaksa mentakwil ribuan dalil, 1000 dalil untuk menolak Allah di atas. Kenapa susah sekali agama Islam seperti itu? Sehingga mereka membuat kaidah-kaidah tentang ketuhanan Allah dengan kaidah-kaidah yang rumit. Antum kalau belajar buku mereka, antum akan kerepotan. Dan belum tentu mereka paham tentang akidah mereka. Ya. Makanya saya waktu mengatakan sebagian kelompok mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka tidak mengerti. Mereka mengatakan Firanda bohong. Lalu saya jelaskan, saya sebutkan dari buku-buku mereka. Baru mereka terdiam. Ternyata memang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Artinya mereka tidak paham tentang isi akidah mereka. Karena akidah mereka sangat sulit untuk dipahami, terutama berbicara tentang ketuhanan. Adapun akidah Ahlussunnah mudah, selesai. Allah Maha Tinggi, Allah sudah selesai. Apa susahnya? Ya. Padahal agama Islam itu apa? Mudah. Ya. Agama Islam itu apa? Mudah. Ya. Tatkala masuk racun filsafat, masuk dalam masalah akidah, jadilah mempelajari akidah seperti sangat sulit luar biasa, apalagi berbicara tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, "Alladzi khalaqa fasawwa." Yang menciptakan lalu menyempurnakan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah menyempurnakan penciptaan-penciptaannya. Sehingga kita bisa saksikan bagaimana kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh indah dan sangat menakjubkan. Ya. Saya kemarin pas berjalan bersama Syekh Saleh Sindi ya. Hafizahullah taala, beliau itu banyak sekali baca. Kita masuk di apa namanya? Taman Safari. Waktu itu kita masuk pada asar jadi kosong. Mampir di hewan ini, setiap hewan mampir dia bilang, "Firanda ini hewan begini. Kok Syekh lebih tahu daripada saya?" Jadi ketemu lagi hewan ini sampai kita berhenti di jerapah. Kata dia, "Firanda ini jerapah." Mungkin dia baru pertama kali lihat juga. Tapi dia sudah sering baca. Jerapah ini kepalanya tinggi, jauh dari apa? Jantungnya. Kalau antum pelajari bagaimana proses jantungnya sehingga bisa memompa darah sampai di kepalanya bolak-balik, orang kalau belajar dengan baik bisa masuk Islam.
Maksudnya setiap ciptaan Allah itu ada apa? Ada keajaiban. Sampai saatnya kita sampai di beruang. Beruang kelihatannya lucu dan macam-macam, kata dia. Ini beruang menurut penelitian, pernyataan seorang peneliti bahwasanya di antara 10 makhluk yang paling banyak membinasakan manusia, nomor 10 adalah beruang. Nomor 1 siapa sih? Nomor 1 manusia itu sendiri. Di mana-mana manusia mati kebanyakan gara-gara manusia ya, yang lain. Adapun gara-gara macan, gara-gara singa, apalagi beruang, lebih sedikit. Nomor 1 manusia. Intinya banyak sekali. Kita bicara tentang kupu-kupu, bicara tentang lalat, tentang nyamuk, banyak sekali keajaiban. Itu menunjukkan ini semua terjadi bukan dengan tanpa sengaja, bukan kebetulan, tapi diciptakan oleh Maha Pencipta yang sangat ihkam ciptaannya, sangat kokoh, sangat hebat ciptaannya. Ya. Kita aja diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah diri kalian tidak kalian lihat bagaimana menakjubkan makhluk manusia itu, bagaimana? Jadi antum bisa tanyakan kepada para dokter tentang sistem metabolisme, tentang sistem ginjal, tentang sistem jantung, tentang sistem penglihatan, tentang saraf, luar biasa. Semuanya ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Makanya Allah berfirman, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan penciptaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk di sini ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir, maksudnya memberi petunjuk dalam hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah itu maksudnya berkaitan dengan masalah kehidupan, seperti misalnya kambing tatkala melahirkan anaknya, ya, tahu-tahu anaknya diberi insting oleh Allah untuk langsung mencari puting induknya untuk menyusui. Padahal ibunya tidak pernah mengajarkannya kepada anaknya tersebut, ibunya juga tidak mendekat-dekatkan putingnya kepada sang anak. Tapi sang anak dari mana dia bisa tahu? Tahu-tahu dia harus mencari apa? Puting, ya. Kenapa dia tidak ngelum yang lainnya? Kenapa dia milihnya puting? Ini namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sama, kita laki-laki kok bisa suka sama perempuan? Ya, dari mana? Ini begitu coba. Bisa suka dengan perempuan, bisa tertarik melihat perempuan, ya. Itu dari Allah, Allah yang ngatur, Allah memberikan insting, Allah memberikan hasrat, ya. Padahal kalau ada sapi ngelihat cewek cantik, dia tidak tertarik. Meskipun ceweknya cantik sekali, sapi ngelihat dia santai-santai aja. Tidak ada hasrat yang timbul. Tapi kalau lihat sapi semisalnya yang buruk rupa, dia tertarik. Jadi itulah hasrat. Itu menunjukkan Allah yang menentukan hasrat tersebut. Dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, enggak mungkin. Kalau terjadi dengan sendirinya, bisa-bisa ada manusia suka sapi, manusia suka kuda, manusia suka monyet. Tapi kenyataannya tidak. Ini berarti ada pencipta yang benar-benar menciptakannya dengan teliti. Dengan teliti, ya. Kemudian saya kadang lihat misalnya obat-obatan, bicara herbal, ini obat ini, manusia tahu dari mana coba? Apabila orang coba-coba begitu, saya rasa enggak, Allah mengajarkan sehingga ada insting, sehingga dia ada insting, ini kayaknya obat ini, sehingga akhirnya timbul ilmu yang luar biasa. Bukan coba terus mati, coba mati. Enggak, ini dari mana kalau bukan Allah? Itu bicara tentang bahasa, ribuan bahasa di alam semesta. Dari mana? Antum aja kalau mau belajar bahasa yang lain kan susah kan, enggak gampang. Tiba-tiba anak kecil berkembang, tahu-tahu dia bisa ngomong dengan begitu mudahnya. Siapa yang ngajarkan mereka? Suku yang tidak begitu jauh, kemudian bahasanya berbeda, dan ini punya bahasa yang lengkap, ini juga punya bahasa yang lengkap. Ya, kalau bukan, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Siapa yang ngajarin? Alladzi khalaqa walladzi qaddara fahada. Yang telah memberikan takarannya dan beri petunjuk. Ya. Para ulama menyebutkan di antara bentuk fahada, wahada, memberi petunjuk, Allah memberi hidayah, petunjuk atau insting kepada para hewan untuk mencari tempat penggembalaannya. Dia cari tempat penggembalaannya. Di antaranya Allah memberi petunjuk bagaimana seekor jantan mendatangi betina, meskipun tidak ada yang pernah ngajarin. Tahu-tahu dia tahu bagaimana cara mendatangi betina. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi akhrajal mar'a," dan yang menumbuhkan rerumputan. Ya, rerumputan dengan berbagai macam modelnya. Ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu dijadikanlah rumput-rumput tersebut menjadi kering dan kehitam-hitaman. Kata para ulama, ya, itulah isyarat dari Allah tentang hakikat daripada dunia. Bahwasanya tadinya hijau, begitu indah, enak dipandang, kemudian mulai mengering, kuning, akhirnya menjadi hitam, akhirnya hancur, ya.
Demikianlah manusia juga, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Waktu lahir dalam kondisi lemah, tidak bisa apa-apa, bergerak aja susah. Akhirnya mulai merangkak, mulai mendapati kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah itu Allah berikan kekuatan menjadi pemuda yang gagah sampai usia 40 tahun menjadi kuat. Setelah itu thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, dha'fan, kemudian setelah kuat menjadi lemah. Banyak orang bilang, Ustaz, kalau sudah umur 40 tahun nanti antum akan merasakan perubahan, ya. Jadi mudah lelah, pandangan mulai ini, pendengaran mulai ini, tidak seperti waktu masih sebelum 40 tahun. Banyak yang mengatakan kepada saya demikian. Wallah alam bisawab, saya sebentar lagi 40 tahun, belum ya. Masih 38 ya. Masih ada 1 tahun lebih buat makan seenak-enaknya. Katanya kalau sudah 40 tahun, Ustaz, hati-hati makan, jangan sembarangan. Intinya setelah itu manusia tidak lemah, jadi kuat, kemudian jadi lemah lagi. Kemudian syaibah, jadi tua. Tua berarti sudah meninggal dunia. Ya, sama seperti daun tadi, yang tadinya hijau, indah dipandang, kemudian mulai berubah mengering, kuning, kemudian akhirnya menjadi hitam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Apa maksudnya engkau tidak akan lupa, ya? Maksudnya kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala waktu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi, Allah menjadikan Nabi hafal Al-Qur'an tersebut. Makanya waktu turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berusaha mengikuti bacaan Jibril agar tidak lupa. Maka Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Kata Allah, tidak perlu kau goyangkan lisanmu untuk segera bisa menghafal Al-Qur'an. Tidak perlu, dengar aja dari malaikat Jibril. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan mengumpulkan Al-Qur'an pada dirimu sehingga kau menjadi hafal, dan kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu. Nabi pertama kali turun ayat, dia berusaha untuk baca supaya tidak lupa. Maka Allah tegur, tidak usah baca, diam saja, dengar saja, nanti tiba-tiba sudah hafal. Yang buat hafal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa ma syaa Allah, kecuali jika Allah menghendaki, ya. Jika Allah menghendaki ada ayat yang Nabi lupa dalam solatnya, kemudian ditegur oleh para sahabat sehingga Nabi ingat, ya. Atau ayat tersebut akhirnya dilupakan oleh Allah karena dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an ada nasikh mansuh. Ada ayat yang turun di awal-awal kemudian dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan Nabi lupa dengan ayat tersebut, ya. Ini terserah Allah. Makanya Allah mengatakan, "Fala tansa illa ma syaa Allah." Kau tidak akan lupa kecuali atas kehendak Allah, yaitu pada ayat-ayat yang sudah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Sungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Allah yang tahu nampak dan yang tersembunyi. Sebagian orang mengatakan, "Kenapa tidak cukup mengatakan sungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi? Bukankah kalau Allah mengetahui yang tersembunyi, berarti yang nampak juga diketahui?" Faham? Kenapa harus diucapkan dua-duanya? Sungguhnya Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, sebagian orang mengatakan, kenapa tidak cukup mengatakan sungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi? Karena kita tahu konsekuensi kalau Allah sudah mengetahui yang tersembunyi, berarti yang nampak juga diketahui. Ngapain sebut dua-duanya? Sungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan tersembunyi. Sebagian lamban menjawab, karena Allah menyebutkan dua-duanya. Allah mengetahui yang nampak dan tersembunyi, maksudnya bagi Allah sembunyi dan nampak sama saja, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Allah melihat yang nampak dan tersembunyi seperti Allah melihat yang tersembunyi sama seperti melihat yang nampak. Allah mengetahui yang tersembunyi sama seperti yang tampak. Dari sini para hadirin, kita harus waspada. Ingatlah bahwasanya penilaian Allah, bahkan penilaian malaikat tatkala mencatat amal kegiatan kita, bukan cuma yang zahir saja, bahkan yang tersembunyi dalam dada-dada kita, yang tersembunyi dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asirru qaulakum aw jahharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kalian rahasiakan perkataan kalian atau kalian tampakkan, terserah kalian. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati dada manusia. Allah berfirman, wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada pada jiwa kalian, maka waspadalah. Maka ini ayat-ayat mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah mengetahui isi hati kita. Jadi hati kita juga bermuamalah.
tatkala kita hasad Allah tahu, tatkala kita dengki Allah tahu, tatkala kita suudzon Allah tahu, tatkala kita tawakal Allah tahu, tatkala kita berhusnudzon kepada Allah, Allah tahu, tatkala kita berburuk sangka kepada Allah, Allah tahu, tatkala kita ikhlas Allah tahu, tatkala kita riya Allah tahu, tatkala ujub Allah juga tahu. Jadi jangan anda sangka bahwasanya yang dinilai cuma masalah luar. Bahkan dalam hati manusia juga penilaiannya juga sangat ketat dan sangat detail. Malaikat catat. Ya. Seorang ingin melakukan kebaikan dilihat oleh malaikat. Meskipun tidak ada yang tahu, dia tidak ungkapkan. Fa in hamma bihasanah. Kalau seorang hamba berniat melakukan kebaikan, malaikat catat. Kalau dia tidak kerjakan, dapat satu kebaikan. Kalau dia kerjakan, jadi 10 kebaikan. Dia baru ingin kebaikan, malaikat sudah catat. Maka waspadalah kata Allah. Waspadalah dengan isi hati kalian. Sungguhnya pencatatan malaikat bukan hanya berkaitan dengan lisan, bukan hanya berkaitan dengan pandangan, bukan hanya berkaitan dengan pendengaran, bahkan yang gerak-gerik hati kita juga dicatat oleh malaikat. Maka seorang waspada dalam menjaga hatinya. Bahkan yang menjadi patokan utama adalah hati. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati kalian dan amalan kalian. Yang paling utama adalah hati. Maka seorang bertakwa kepada Allah, dia tahu bahwasanya ibadah bukan cuma ibadah zahir, bahkan ibadah hati juga ibadah. Banyak ibadah hati yang bisa kita lakukan, sabar, pasrah, terima dengan takdir Allah, husnudzon kepada Allah. Betapa banyak orang kena musibah, langsung dia suudzon, langsung dia protes. Dia tidak terima. Ini ibadah hati. Tapi banyak orang terkena musibah juga, orang-orang soleh, langsung dia husnudzon. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Meskipun dia tidak ungkapkan, Allah sudah tahu ungkapan hatinya. Ya. Jadi, saya ulangi firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, maka waspadalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Maksudnya apa? Sebenarnya menafsirkan bahwasanya sebagaimana Al-Baghawi, dia berkata nuwaffiquka li syari'atil yusra wa hiya al-hanafiyyah samha. Yaitu kami mudahkan engkau menuju kepada syariat yang mudah, yaitu syariat yang Hanafiyah samha. Hanafiyah maksudnya syariat yang bertauhid, jauh daripada kesyirikan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan samha itu syariat yang mudah. Agama Islam mudah jika dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, ya. Memang ada pembebanan, kita disuruh dibebani karena menunjukkan kita adalah hamba Allah, tetapi banyak kemudahan. Makanya seperti haji, kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu, enggak mampu ya sudah. Zakat itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak usah bayar zakat. Ya. Contoh, salat juga demikian, ya, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah kau dalam kondisi berdiri. Kalau kau tidak mampu maka dalam kondisi duduk. Kalau kau tidak mampu salat dalam kondisi duduk maka berbaringlah. Allah beri kemudahan. Kalau kau dalam kondisi junub, maka mandi junub. Kalau tidak ada air, tayamum. Kalau kau dalam kondisi batal wudhu, silakan berwudhu. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Ya. Ustaz, bagaimana kalau tidak ada tanah juga tidak ada? Gimana? Kok bisa? Tinggal di mana? Tuh, di planet Mars tidak ada tanah. Jadi bisa jadi, seorang tidak bisa menggunakan tanah. Misalnya dia sakit. Dia tidak boleh kena air dan tidak boleh kena tanah. Maka kata para ulama dalam kondisi tersebut, fattaqullaha masata'tum, salatlah meskipun tanpa wudu. Kenapa? Tidak mampu, maka gugurlah kewajiban. Sampai di sini aja dulu, kita azan, kemudian kita salat, kemudian kita lanjutkan. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Sesi kedua ini kita sesi tanya jawab ya, karena masih banyak ayat-ayatnya, enggak mungkin kita kejar untuk selesainya. Jadi kita tunda pada pertemuan berikutnya, lanjutan dari tafsir surat Al-A'la. Yang bertanya saya persilahkan. Taib, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada dalilnya salat sambil megang mushaf? Enggak ada dalilnya, tapi pernah dilakukan oleh
sebagian sahabat. Oleh karenanya asalnya seorang sholat tidak perlu megang mushaf. Kata Allah, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an, ya. Seorang baca yang dia hafal itu lebih baik, dan kalau seorang baca dari apa yang dia hafal itu lebih konsen, lebih menjiwai apa yang dia baca. Tetapi kalau memang ada kebutuhan, contohnya sholat taraweh, kemudian yang imam ternyata enggak punya hafalan, semuanya enggak punya hafalan, hafalan cuma juz amma doang, ya. Sementara orang ingin khatam Quran misalnya selama 30 hari ingin mendengar banyak sebanyak-banyaknya dari Al-Quran, maka dalam hal ini tidak mengapa seorang untuk sholat sambil memegang mushaf. Ya, demikian juga adapun makmum tidak perlu memegang mushaf. Dan ini diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagian makmum ketika sholat tarawih dia memegang mushaf untuk mengikuti bacaan imam. Yang Allah perintahkan kita suruh dengarkan, tidak perlu mengikuti dengan apa? Bacaan. Jadi ini tidak perlu. Ini contoh pegang Quran yang tidak perlu. Ya, sehingga diingatkan oleh para ulama dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Akhirnya kita banyak melakukan gerakan yang tidak ada perlunya, dan ini tidak boleh dalam salat. Ustaz, bagaimana dengan orang yang persis di belakang imam? Supaya kalau imam salah dia betulkan. Mungkin kalau ini perlu. Ya, mungkin kalau ini perlu satu orang saja, tidak perlu banyak orang pegang, ya. Misalnya imamnya baca dan khawatir dia bisa lupa di tengah jalan, bisa jadi seorang di belakang memegang untuk menegurnya kalau salah. Jadi intinya asalnya seorang sholat tidak perlu pegang Al-Quran, tapi kalau ada keperluan maka tidak mengapa. Di antara juga kata para ulama, seperti seorang sholat di rumahnya, ingin sholat sunnah, kemudian ingin sholat malam, dia ingin bacaannya banyak, maka dia boleh pegang Al-Quran. Ya. Paham ya? Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis ifki? Akhir-akhir ini ada Ustaz menyampaikan ciri-ciri fisik Aisyah radhiyallahu anhu dari hadis ifki. Ciri-ciri fisik Aisyah dari hadis ifki. Hadisatul ifk adalah hadis kisah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh dengan berzina. Al-ifku artinya dusta. Al-ifku artinya dusta, kedustaan. Jadi ceritanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kemudian menginap satu tempat. Kemudian Aisyah keluar dari keranda yang diletakkan di atas unta. Kemudian Aisyah belum kembali, ya. Dia pas kembali dia mendapati kalungnya hilang, maka dia mencari kalungnya. Dia sibuk mencari kalungnya sehingga tertahan, tidak sempat balik ke keranda, sehingga para sahabat menyangka Aisyah sudah berada di atas keranda. Kemudian mereka pun meletakkan keranda di atas onta, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan Nabi tidak tahu kalau ternyata Aisyah belum balik. Dan ini dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Wong Aisyah belum balik saja Nabi tidak tahu. Akhirnya Nabi SAW berjalan bersama rombongan, meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah pas balik ke lokasi tersebut sudah tidak mendapati jamaah. Semua sudah pergi. Akhirnya Aisyah menetap tinggal di tempat tersebut. Dia berharap mereka akan sadar bahwasanya Aisyah tidak ada, kemudian mereka balik lagi mencari di tempat lokasi hilang terakhir. Ya, tetapi para sahabat tidak ada yang menduga bahwasanya Aisyah tidak ada di keranda. Mereka berjalan terus sampai ke kota Madinah. Dan ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau ini disebutkan kalau sudah tidur agak sulit bangun, tidurnya berat. Dan dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjalan di belakang untuk mengecek kalau ada barang-barang yang jatuh, sehingga dia selalu jalan di belakang rombongan. Rombongan sudah jauh, dia jalan belakangan. Waktu rombongan sudah jalan, ternyata dia datang dan dia melihat dari kejauhan ada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat hijab. Ya, maka dia pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Aisyah pun mengatakan fakhammartu wajhi, saya pun menutup wajahku. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mempersilakan Aisyah naik di atas unta, kemudian dia tuntun Aisyah sampai di kota Madinah dan masuk di kota Madinah di siang hari. Maka timbullah berita-berita orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka disebut dengan hadiyatul ifk, kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam hadis tersebut tidak disebutkan ciri-ciri fisik Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau
wa kunna nisa ya khifafan lam yahmilna al-badan, kalau tidak salah lafal, saya lupa lafalnya, tapi maknanya demikian. Para wanita dahulu mereka kurus-kurus, mereka tidak gemuk-gemuk ya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diajak oleh Nabi untuk lomba lari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu saya masih kurus, wa kuntu jariyah ya, aku dulu adalah seorang masih anak muda remaja, maka aku lomba lari dengan Nabi dan Nabi pun kalah. Kemudian berjalan dengan waktu, Aisyah gemuk. Waktu Aisyah sudah gemuk, Rasulullah ajak lomba lari lagi dengan Aisyah. Ternyata Rasulullah menang lomba lari kedua. Kenapa? Aisyah sudah gemuk. Jadi Aisyah pernah kurus, Aisyah juga pernah gemuk ya. Jadi tidak ada masalah mau kurus gemuk. Emang masalah. Masalah buat lu kalau saya gemuk. Jadi enggak ada masalah ya, tidak ada masalah seorang kurus, seorang gemuk, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dinilai adalah bagaimana ketakwaan dan keimanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah kurus. Aisyah radhiyallahu anha waktu kurus dia menang lomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia gemuk dia kalah lomba lari dengan Nabi yang menang. Maka Nabi berkata, "Hadhihi bitilk." Ini untuk membayar kekalahanku yang dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tertawa. Itu yang dimaksud dengan hadisatul ifk. Saya bimbang, lebih memilih untuk nikah atau infak sedekah dulu. Ya akhi, nikah dulu ya akhi. Nikah itu lebih utama ya. Bahkan sebagian ulama berfatwa, kalau ada orang enggak punya duit, mau menikah tidak punya modal, boleh dikasih uang zakat. Untuk apa? Untuk modal nikah. Nikah hendaknya dipermudah, apalagi zaman sekarang zaman fitnah, zaman syahwat ya. Maka syahwat tersebar di mana-mana. Seorang berusaha menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Di antara cara termudah ya untuk bisa menjaga dirinya adalah dengan apa? Dengan menikah. Jadi sedekahlah diri Anda terlebih dahulu untuk segera menikah, sehingga Anda bisa terbebaskan dari penjara jomblo. Ustaz, apa ini maksudnya Islam Nusantara? Tolong jelaskan. Saya juga tidak tahu apa ini maksudnya Islam Nusantara. Kalau maksudnya Islam Nusantara adalah Islam yang mempertahankan adat istiadat yang baik yang dibolehkan oleh Islam, maka tidak mengapa. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah adat Jawa dijadikan filter untuk memfilter sunnah-sunnah Nabi, maka ini tidak boleh. Justru Islam itu datang untuk memfilter adat. Bukankah banyak adat-adat orang Arab dirubah oleh Islam? Di antaranya dulu adat mereka tidak berjilbab, kemudian datang ayat untuk menyuruh mereka apa? Berjilbab. Di antaranya dulu orang Arab biasa ngobrol laki-laki perempuan meskipun suaminya tidak ada, datang syariat Islam mengatur hal tersebut ya. Disebutkan oleh para ulama dahulu, wanita Arab adat mereka berbicara dengan orang lain tanpa ada suaminya dengan biasa-biasa saja ya, mungkin masuk rumah ngobrol, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, merubah adat-adat mereka ya. Banyak adat, terutama adat kesyirikan mereka, adat-adat maksiat mereka. Mereka minum khamr merupakan adat mereka ya. Sampai dibuatlah syair-syair tentang khamr-khamr, tentang bir-bir, bagaimana sifat-sifat bir. Mereka merasa bangga kalau punya banyak bir. Mereka merasa bir itu merupakan simbol kekayaan. Kalau orang sudah sering minum bir berarti orang kaya. Itu adat istiadat orang-orang Arab dahulu. Kemudian datang Islam memperbaiki adat tersebut. Jadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak boleh dibatasi dengan Nusantara. Islam itu berlaku kepada seluruh alam semesta. Dan Islam datang memfilter seluruh adat. Adat yang benar dipertahankan. Adat yang salah harus ditinggalkan. Kalau ada adat tradisi ya yang salah kemudian dipertahankan, maka itulah tradisinya orang-orang musyrikin Arab dahulu. Mereka kalau melihat orang-orang masuk Islam, kata mereka sobauta, dan mereka mengatakan kepada Nabi sobi. Sobi itu adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Orang yang keluar dari sini moyangnya itu disebut dengan sahabat, dan itulah tuduhan mereka kepada Nabi SAW, bahwa Nabi keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh katanya mempertahankan adat istiadat tanpa difilter dengan Islam, itulah tradisinya orang-orang jahiliyah, itulah tradisinya Abu Jahal, mempertahankan tradisi tanpa melihat baik dan buruknya. Yang benar adalah Islam datang untuk memfilter tradisi, yang baik dipertahankan,
yang salah harus diperbaiki. Ya. Jadi kalau ada adat-adat Nusantara ternyata mengandung nilai-nilai kesyirikan, ternyata mengandung nilai-nilai kemaksiatan, ternyata bertentangan dengan syariat Islam, dipertahankan atau dirubah? Dirubah. Jangan dipertahankan kemudian syariat yang ditolak. Ya, maka kalimat Islam Nusantara ini makna memiliki dua makna atau lebih, saya tidak tahu apa maksudnya. Tidak bisa kita mutlakan. Kalau maksudnya bahwasanya sunnah Nabi harus difilter dengan adat Jawa, ya, atau adat Bugis, atau adat Madura, atau adat Kalimantan misalnya, maka ini enggak benar. Ini enggak benar, ini bahaya seperti inilah. Inilah adatnya, inilah Islam, atau inilah tradisinya Abu Jahal, inilah tradisinya Abu Jahal. Tapi kalau masuk Islam Nusantara adalah mempertahankan adat yang baik, adat Indonesia yang baik, kesopan santunan misalnya, keramah tamahan yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan didukung oleh syariat, maka itu baik. Kesopanan kita pertahankan, penghormatan terhadap orang tua kita pertahankan, ya, dan itu didukung oleh Islam. Namun yang menjadi kekhawatiran kita, banyak dai-dai liberal yang sekarang menyerukan Islam Nusantara. Ya, banyak dai-dai liberal yang menyerukan Islam Nusantara. Tatkala Islam liberal yang mereka propagandakan beberapa tahun yang silam sudah tidak laku lagi, maka mereka mau mengganti baju. Ganti baju baru, namanya ganti baju apa? Islam Nusantara. Harus kita hati-hati. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau mengucapkannya orang liberal, pasti tafsiran Nusantaranya ngawur. Itu berarti hendak melawan sunnah, hendak melawan syariat, ya, hendak melawan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diucapkan oleh orang yang mungkin orang awam atau mungkin orang yang pandai, yang paham, mungkin maksudnya benar. Jadi tergantung apa maksud dari Islam Nusantara tersebut. Yang penting kita jangan terpedaya dengan nama, tapi kita harus menilai hakikatnya apa sebenarnya. Baru kita bisa menilai sesuatu. Allah alam bisawab. Ustaz, saya ingin belajar Islam lebih dekat. Tulisannya, Assalamualaikum Ustaz, tolong, tanda seru tiga. Saya ingin belajar Islam lebih dekat, tetapi bagaimana saya bisa paham sedangkan salat saja sungguh berat bagi saya. Ditambah saya gemar maksiat ketika di kamar sendirian, dan banyak hal yang tidak ada manfaatnya selalu saya kerjakan. Jangankan urusan akhirat, saya banyak melanggar perintah Allah. Apakah saya perlu diruqyah? Mungkin banyaknya syaitan dalam tubuh saya. Bagaimana solusinya agar saya bisa taat? Sebab saya percaya bahwa hidup itu hanya sesaat dan akan berakhir. Saya enggak mau hidup gitu-gitu aja. Saya takut ancaman Allah di Al-Quran dan menghantam saya di akhirat nanti. Ini kayaknya jomblo ini. Makanya kurang kerjaan, banyak melamun, banyak di kamar, akhirnya melihat yang tidak-tidak. Ya, kawin aja, kawin. Solusinya segera menikah. Ikhwan atau akhwat. Benar, menikah itu banyak faedah. Menikah itu ibadah yang mulia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, bahkan perkataan sahabat, saya lupa siapa, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, kalau saya tahu bahwasanya saya akan meninggal besok atau sebentar lagi hari kiamat, saya akan menikah hari ini, ya. Jadi menikah itu ibadah yang mulia. Dalam pernikahan Anda akan tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, cari nafkah buat keluarga, merasa bertanggung jawab terhadap keluarga, ngurus anak-anak, ngurus istri. Kalau Anda meninggal ada yang mendoakan, banyak manfaatnya, ya. Ya. Dan yakinlah banyak anak banyak apa? Rezeki. Makanya saya khawatir ini yang bertanya orang jomblo, ya. Maka dia terpenjara dengan kejombloannya. Oleh karena segera bebas merdeka dengan segera menikah, ya. Jadi kasih target, saya insyaallah setahun lagi saya menikah, ya. Mulai sekarang siap cari nafkah, kemudian persiapkan diri, ya. Kemudian cari teman bergaul yang baik, ya. Ikut pengajian, sehingga tersibukkan dengan kegiatan. Kalau tidak tersibukkan kegiatan, kemudian akhirnya kita banyak waktu luang, akhirnya tergoda dengan godaan-godaan syaitan, ya. Adapun apakah perlu diruqyah atau tidak, ya saya rasa tidak harus diruqyah, ya. Yang penting kita banyak baca Quran. Kalau mau meruqyah diri sendiri silakan, tapi zahirnya ini bukan masalah gangguan jin, ya. Bukan gangguan jin masuk dalam tubuh sehingga perlu diruqyah, tapi masalah keimanan. Masalah keimanan. Ustaz, mengenai larangan menyentuh wanita yang bukan mahram, apakah jika kita ikhwan yang disentuh atau tidak sengaja berdosa? Tidak, kalau tidak sengaja tersentuh tidak berdosa. Ya. Seperti tatkala kita tawaf tersentuh dengan wanita, dipegang oleh wanita. Ya. Saya pernah tawaf tahu-tahu dipegang oleh nenek-nenek. Dia mau jatuh. Ya, saya enggak mungkin melepaskan, biarin aja.
darurat, mau diapain, dia sudah capek, mungkin letih, dia pegang, saya lihat, wah, nenek-nenek. Memang orang Arab, tapi nenek-nenek. Jadi ya, demikian juga ada permasalahan, masalah orang tua menyentuh yang sudah sangat tua, apakah boleh menyentuh orang atau tidak boleh, ada khilaf di kalangan ulama. Intinya itu dalam kondisi darurat, kalau saya lepas mungkin dia akan jatuh, dan kita tidak berusaha sama sekali, ya, karena bukan tujuan kita demikian. Yang penting kita tidak sengaja menyentuh. Kenapa Allah menyebut dengan kami, bukan tunggal, ya? Jadi dalam banyak ayat, tapi dia menggunakan kata apa? Kami. Ya, dan itu banyak dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil walid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Ini maksudnya nahnu di situ adalah malaikat, rahib atid. Ya. Namun Allah menggunakan kalimat kami, karena maksudnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat diperintah oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dan kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.